Salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang kami hormati Ketua DPD RI Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, kemudian Wakil Menteri Agama dan juga Ketua Umum Ikatan Ulama Da'i Asia Tenggara Dr. G. Haji Muhammad Zaitun Rasmin, serta sahabat-sahabat saya Ketua Umum Organisasi Kepemudaan terkhusus Abang Hamri Muin selaku Ketua Umum PP Litmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus kepada seluruh hadirin peserta muktamar keempat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia yang semoga senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kalian yang berbahagia, tema yang diangkat oleh Litmi ini merupakan satu kunci untuk meretas berbagai macam problematika yang belakangan terjadi dan tampaknya kepemimpinan yang ada seperti juga diuraikan oleh Ketua DPD RI tadi belum mampu untuk mengatasi apalagi menanggulanginya dengan baik. Dan hal yang terpenting menjadi sebuah kesadaran bagi kita semua kaitan dengan tema mewujudkan pemuda Rabbani menuju Indonesia beradab, bahwa kata-kata Rabbani ini menunjukkan kita untuk fokus pada dua hal, yaitu tu'allimunal kitab, kemudian kita senantiasa menggerakkan yang namanya tradisi belajar atau tadrusun. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Itu berarti harus ada dan siap tampil generasi muda yang memiliki kesadaran tentang sejarah, di saat yang sama juga tentang nilai-nilai ajaran Islam, lalu juga memahami tentang konteks kekinian, apa tantangannya, apa hambatannya, dan bagaimana menghadapinya. Sebab yang disebut krisis itu adalah hal yang sangat menarik disampaikan oleh seorang tokoh. Krisis itu adalah sekaratnya pola-pola berpikir yang lama, tapi pada saat itu terjadi, pola pikir yang terbaru juga belum lahir. Maka melalui muktamar Litmi yang keempat ini, kita berharap segera lahir cara berpikir, terobosan, dan pola gerakan baru untuk mengatasi krisis yang melanda umat dan bangsa kita hari ini. Ketika muktamar ini disepiriti oleh jiwa untuk mengatasi krisis, berarti kita harus segera lahir, yaitu melahirkan sebuah kesadaran, konsep, gerakan, dan tentu saja pola untuk bagaimana menghadirkan solusi terhadap persoalan bangsa yang kita hadapi hari ini. Sahabat kalian yang berbahagia, kalau kita mau merinci data persoalan bangsa dan negara, maka 10 jilid buku itu tidak akan pernah selesai untuk menguraikannya. Namun yang terpenting bagi pemuda adalah, selain memahami beragam jenis persoalan itu, ialah mengerti tentang apa yang menjadi spirit bangsa itu sendiri. Karena itu pesan dari Ketua DPD RI tadi sangat menarik untuk kemudian menjadi sebuah starting point kita melihat dan mengatasi persoalan bangsa ke depan. Setidak-tidaknya, kaum muda secara konseptual itu telah memiliki kesiapan yang komprehensif bahwa ke depan melangkahnya harus dengan cara-cara yang tertib, cara-cara yang beradab, dan tentu saja menghadapi persoalan itu dengan sangat-sangat elegan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman mengerti tentang apa yang disampaikan oleh pidato Bung Karno di depan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Beliau secara substansi mengatakan bahwa kita tidak sekedar ingin membangun satu demokrasi yang masyarakatnya itu kenyang, kemudian kapitalisnya merajalela, dan prosedur-prosedur itu tertata dengan baik, tapi pada saat yang sama tidak lahir kesejahteraan sosial. Dan menurut Samsudin Haris, pakar politik Indonesia yang juga peneliti di LIPI, dalam bukunya Masalah-Masalah Kebangsaan
di era reformasi mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia itu mendapatkan prestasi dan apresiasi dunia. Kita disebut sebagai negara terbesar ketiga setelah Amerika dan India. Tetapi di balik prestasi itu semua, ternyata kita menyimpan satu keprihatinan mulai dari tata kelola kenegaraan yang kian hari kian koruptif, kian lemah, pada saat yang sama masyarakat juga semakin jauh. Apakah suara bagus? Jelas, jelas. Ya, siap. Insyaallah. Lanjut, tadi Bang. Tadi ada pantulan. Baik. Tetapi pada saat yang sama kita lihat bahwa pengelolaan negara itu tidak kemudian mengarah kepada ketertiban, pada kebaikan, dan seperti kita lihat hari ini kesejahteraan sosial itu tidak terjadi. Bisa dilihat dengan masalah-masalah terbaru yang cenderung pemerintah kurang mampu menjawab. Dan itu berarti persoalan yang kita hadapi hari ini ada pada soal kepemimpinan. Nah, pertanyaannya adalah ketika tadi ya sahabat-sahabat muda yang menjadi master ceremony kegiatan ini mengatakan Usamah bin Zaid, Muhammad Al-Fatih, dan sebagainya, itu adalah sebuah fakta sejarah yang mana generasi tua di masa mereka itu betul-betul menyiapkan generasi mudanya. Sedangkan kita hari ini berada di mana generasi tuanya tidak memiliki perhatian yang mendalam dan menyeluruh terhadap generasi mudanya. Maka tidak ada cara lain selain daripada kita sendiri kaum muda membentuk dan merekayasa diri untuk mampu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang lebih baik. Ya, seperti disampaikan pepatah bahwa syababul yaum rijalul ghad, itu harus betul-betul kita tata dan kita kelola dari hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana memulainya? Ya, kita berhadapan dengan situasi era digital, era informasi yang kalau kita tidak memiliki fokus dan kesadaran, kita akan terbawa oleh arus atau tsunami informasi yang tidak memberikan kita keuntungan apapun. Mungkin kita punya banyak data, tapi data itu tidak bisa kita kelola menjadi sebuah power di dalam kesadaran kita dan gerakan-gerakan nyata kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka langkah pertama adalah pemuda harus memiliki fokus, konsentrasi, dan kiprah dalam perjuangan yang nyata. Kita tinggal memilih apakah kita menjadi generasi robbani dengan kekuatan konsep membangun masa depan dan peradaban, ataukah kita turun sebagai eksekutor, sebagai pemimpin, sebagai umarok langsung di dalam kehidupan modern saat ini, ataukah kita menjadi kelompok-kelompok yang memberikan kreativitas-kreativitas untuk membangun kesadaran masyarakat tentang apa esensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini penting supaya satu dengan yang lain saling menguatkan. Kalau tidak, semua menjadi pemimpin, turun ke gelanggang, tidak ada konseptor, tidak ada pihak yang kemudian mensiarkan. Inilah yang kemudian terjadi hari ini di demokrasi Indonesia, di mana seluruh ketua umum partai politik itu merasa yang paling berhak untuk menjadi presiden. Yang terjadi kemudian seperti kita saksikan bersama. Ini harus diretas dan mulai hari ini media sosial itu betul-betul difokuskan oleh pemuda muslim untuk menjadi siar kebaikan dan perencanaan masa depan kehidupan bangsa Indonesia. Kalau ini muncul, insya Allah pemuda Islam di Indonesia akan menjadi satu lentera baru yang akan menarik perhatian dunia bahwa seperti inilah pemuda muslim yang seharusnya. Kemudian yang kedua, perbanyak waktu yang kita miliki untuk membangun literasi sejarah. Karena realitas hari ini, bagi kebanyakan orang yang tidak memiliki keakraban dengan literatur sejarah, itu sangat membingungkan. Sebagian menjadi sangat apatis, dan sebagian yang lain sudah tidak punya lagi harapan tentang bagaimana Indonesia ke depan. Membayangkan 2024 saja, itu sudah banyak anak Indonesia yang tidak mampu, apalagi kemudian merencanakan sebuah solusi. Langkah kemudian yang penting untuk kita ambil adalah membangun kesadaran sejarah yang utuh, sehingga dengan itu kita bisa melihat, memahami realitas hari ini dengan jernih, kemudian secara perlahan-lahan, bertahap, dan kontinu melakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya,
kaitan dengan kepemimpinan, apakah Indonesia hari ini permasalahannya adalah pada sistem demokrasinya atau kepemimpinannya ataukah kedua-duanya? Jika misalnya pada aspek kepemimpinan, maka sudah barang tentu wajib bagi generasi muda melahirkan, menempa diri pemimpin-pemimpin yang kuat dan tangguh di masa yang akan datang. Pemimpin yang kalau kita lihat Indonesia, minimal itu seperti Bung Karno, Bung Hatta, yang dengan kapasitas keilmuannya, dengan jaringannya ke Belanda cukup bagus dan kuat, tetapi kemudian mereka memilih untuk membangun kemerdekaan Indonesia, sehingga rela menjadi tahanan politik, diasingkan ke berbagai negara, ke berbagai daerah, dan seterusnya. Apakah kemudian ada di antara kita kaum muda hari ini yang memiliki spirit juang seperti itu, ataukah kita hanya tahu tentang narasi perjuangan, kemudian kita tinggalkan dalam realitas kehidupan sehari-hari? Itu di antaranya yang harus kita lakukan. Kemudian dalam konteks ancaman jatuh dan runtuhnya sebuah bangsa, apa yang menjadi indikasinya? Ibnu Khaldun dalam kitabnya Mukaddimah secara terang dan gamblang menjelaskan, apabila pajak diterapkan pemerintah begitu memberatkan rakyat dan itu menjadikan ekonomi lesu, maka itu adalah tanda-tanda kejatuhan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, kaum muda harus betul-betul memiliki kesadaran sejarah yang baik untuk bukan sekedar untuk dinarasikan, tapi untuk memahami realitas hari ini dan menentukan atau menyusun langkah ke depan. Yang terakhir, kita sangat ingin bahwa pemuda Islam di Indonesia dengan hadirnya LITMI ini membawa satu solusi dan narasi besar. Tantangannya sudah jelas hari ini, kaitan dengan kontes kebangsaan dan kenegaraan. Misalnya isu tentang penundaan pemilu, itu harus betul-betul menjadi concern kaum muda. Mengapa? Karena ini kaitan dengan politik. Dan politik itu tidak terlalu rumit. Ya, kalau minyak goreng susah didapatkan, BBM naik, kedelai tidak ada, warteg tidak lagi bisa menyediakan tahu dan tempe, itu berarti masalah yang sesungguhnya menjadi problem adalah soal politik. Maka kaum muda harus memahami politik, tidak sekedar dalam konteks pragmatis atau praktis politik itu sendiri, tapi bagaimana komunitas muda Indonesia, komunitas muda Islam Indonesia mampu memberikan satu dorongan, kesadaran, ya, termasuk memasukkan aspirasi tentang semua nilai-nilai kesejahteraan masyarakat dapat menjadi perhatian umat. Oleh karena itu, saya sangat berharap dan berpesan agar kader-kader muda LITMI tidak terperosok oleh isu-isu yang tidak membawa kebaikan dan kesadaran serta ketajaman berpikir, tapi bangunlah, sadarlah pada masalah-masalah atau isu-isu yang dapat menjadikan kita semakin tajam di dalam berpikir, semakin nyata di dalam berkiprah, dan tentu saja semakin berkontribusi bagi kebaikan kehidupan umat, bangsa, dan negara. Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan. Selamat bermuktamar, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan antum semua sebagai ya problem solver dari segala jenis persoalan yang dihadapi umat, bangsa dan negara hari ini dan seterusnya. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.